Baik, bagi anda yang hujung minggu ini tak tahu nak buat apa, kami nak hadirkan inspirasi kepada anda isi waktu hujung minggu anda dengan mengukir buah-buahan. Kerana dengan mengukir buah-buahan boleh membawa anda lebih jauh dalam hidup anda. Oh, hebat. Satu permulaan baik sebenarnya. Food carving ni merupakan satu aktiviti seni sebenarnya. Jadi kita nak tampilkan tetamu kita di studio bercakap tentang Global Chinese Chef 2019, merupakan satu pertandingan yang diadakan baru-baru ni 4 hingga 6 Oktober. Mm-hmm. Yang mana kita melihat bagaimana anak-anak muda kita mengukir kejayaan untuk tujuan food carving sebenarnya. Tapi banyak lagi sebenarnya yang dibuat oleh anak-anak muda kita. Kita bersama dengan tetamu kita di studio, Khairul Ashikin Abdullah Suhami, ataupun kita panggil Ashikin, Ketua Program Culinary College Community Shendroh Perak. Dan kita bersama dengan Adi Nukman, juga pelajar daripada College Community Shendroh Perak, dan juga dengan Muhammad Zamani Zamri. Inilah dia, mereka yang telah berjaya memenangi beberapa kategori. Andy pun lebih kurang saja macam saya chef. Kalau pertandingan makan mungkin saya akan sukses. Tapi diorang ni macam tak nak pandang kamera, pandang kamera sihat. Inilah orang yang berjaya, dia kena fokus. Oh, kena tunduk. Macam tu Andy. Okey, Puan Cikit, ceritakan sikit tentang penglibatan College Community dalam pertandingan yang diadakan baru ni. Untuk pertandingan Global Chinese Chef ni yang berlangsung pada 4 hingga 6 Oktober di M Mall Times Square. Okey, untuk pertandingan ni, kalau kita ikutkan, kita mendaftar masuk sebabnya kita nakkan cabaran. Okay. Sebabnya bila kita tengok di Global Chinese Chef ni, yang dia punya, kita tengok dia punya specialty dan perbezaan daripada competition yang kita masuk, dia kena fokus kepada Chinese cuisine dan juga Chinese tema lah. Kalau untuk food carving pun, dia fokus kepada Chinese. Kalau kita tengok tu, ada 5 negara yang bertanding. Kemudian dia ada 135 participant. 135 penyertaan. Kemudian kita ada participant 120. Dan kalau kita tengok pingat emas yang dikeluarkan pun hanya 14. Jadi kita di College Community Shendroh kita dapat 4 daripada 14 yang keluar dah untuk pada Chinese apa tu competition tu. Yang kita nak highlight di sini, kalau kita tengok pada Global Chinese Chef tu, tak ramai pun peserta selain daripada berbangsa Cina lah. Maksudnya kita antara bangsa Melayu, kemudian ada juga daripada negara India yang berani satu cabaran untuk sama-sama bertanding memartabatkan untuk apa tu Chinese cuisine lah. Sebab kita tahu Chinese cuisine ni dia agak susah sedikit. Betul, very detail. Kemudian dia punya cara masak pun dia nak kena apa tu yang guna bahan yang segar, dia ada teknik-teknik dia. Jadi kita cuba saut cabaran itulah. Dan alhamdulillah antara masakan yang dibuat pada masa tu. Okey, antara masakan yang kita buat, kita juga bertanding dalam kategori fish banquet. Kalau fish banquet tu dia dalam masa sejam kita kena siapkan portion untuk 13 orang. Baik, satu bangsa keunikan. Melayu join pertandingan majoritinya, dominannya adalah Cina. Keduanya adalah lelaki. Sebab masyarakat kita mungkin masih ada lagi persepsi bahawa lelaki tak pandai masak, bukan jago masak. Tapi Adi dan juga Zabani dah buktikan bahawa mereka pandai memasak. Awak di pertandingan tu dalam kategori mengukir buah-buahan. Apa yang awak ukir di sana? Mungkin ada salah satu contoh yang membawa anda menang dalam pertandingan tersebut. Zabani, sila dulu. Ini yang saya ukir lah dekat sana. Inspired by what? Sebab ini kena ada elemen oriental kan. Jadi daripada mana awak buat research bahawa ini adalah elemen yang juri mahu kan? Saya research pada internet lah. Macam sekarang teknologi pun dah makin canggih. Macam Instagram ada, Facebook. Saya tengok pada pattern-pattern pada Thailand, Vietnam. Dari situ lah saya inspirasi. Berapa lama nak siapkan ukiran ni? Kalau satulah yang honeydew ni. Dia depends pada seorang tu lah. Kadang ada yang ambil masa lebih pada sejam. Dia kalau yang baru belajar, dekat sejam jugalah. Awak less than 1 hour? Kalau saya mungkin... Mungkin sampai lebih dan busuk. Tahun pun belum tentu lagi. Yang menariknya ini, di sebelah zaman ini, adik-adik kita memenang Most Outstanding Award. Ini awardnya. Ini awardnya. Berat dah tu? Berat. Kalau jual emas ni. Adi, macam mana boleh menangi Most Outstanding Awards ni? Macam mana? Saya ukirlah dengan apa yang saya belajar daripada pencara-pencara saya. Saya ukir dengan telitinya dan saya ikut kriteria yang juri minta. Apa yang dibuat oleh Adi ketika tu yang diukir oleh Adi? Saya ukir buah labu ni. Ni dengan labu ini dan juga passion flower yang di sini. Yang mana? Yang ini.
Oh, yang ni. Okey, ini daripada buah tadi apa? Serif apa? Red radish. Okey, dia sebenarnya yang mana kita tunjulkan hari ini sebabnya kita nak ambil apa tu, nak ambil apa tu mood semalam Piala Malaysia. Okay. Kat sinilah. Okey, tapi masa yang pelajar-pelajar bertanding, kita dia kalau untuk Chinese ni dia bagi tema. Jadi masa untuk yang kategori Adin Uman masuk, dia ada tema fairy tale. So kita kena dapatkan mood fairy tale tu lah untuk tu. Dia bagi tema tu. Macam yang si Zamani masuk ni, dia masuk kategori individu. Bila individu dia bagi tema, dia bagi freestyle. So kita kena buat freestyle. Maksudnya freestyle tu kita bebas buat. Tapi kita kena masukkan elemen-elemen oriental lah untuk untuk apa tu, untuk menonjolkan tema kita lah, global oriental Chinese kan. Okey, Chikin, yang kalau mereka belajar di college community, adakah mereka mengambil jurusan yang betul-betul macam-macam food carving ni? Adakah mereka diajar seterusnya macam berkaitan dengan food carving ataupun mereka belajar secara basic saja? Okey, untuk di college community kita kalau untuk saya betul saya narrow down ke bahagian bidang culinary. Kita ada sijil culinary, ada 13 college satu Malaysia, kita ada 13 college satu Malaysia untuk bidang culinary termasuk Sabah Sarawak. Okey, dan kemudian kita ada diploma in culinary arts yang memang special di College Negeri Cenderung saja. Jadi jadi pelajar-pelajar yang berminat, maksudnya kalau untuk daripada segi chef, kita tengok sekarang ni kita kena bukan setakat kita kena masak saja, tapi kita perlukan juga kita nak educate student untuk berusaha untuk jadi usahawanan, kemudian kreatif. Chef ni kita tengok mesti dia dalam culinary arts, kita tengok seni culinary, jadi kita nak pelajar-pelajar kita kreatif. Jadi art ni lah yang kita masukkan, kita apa tu, kita secara tak langsung kita masukkan elemen-elemen ni dalam fruit carving lah. Sebab itulah kena diinovasikan makanan ni daripada makanan tradisional diberi sentuhan moden dan sebagainya. Saya rasa macam sangat jauh kerana saya tak dekat. Tak puas hati. Sebab saya tertarik dengan cara mereka mengukir buah-buahan ini. Untuk mengekalkan kesegaran buah-buahan ni juga ada teknik dia, Cikgu. Okey, dia kalau untuk kita nak tengok kekalkan kesegaran ni, kalau macam tengok ini red radish, kita masuk dan rendam dalam air lah. Di air ni kena air biasa ke? Air biasa saja. Oh, tak air sejuk. Biasa ada masuk tapi dalam air sejuk ais. Lagi ais lagi elok lah. Kita dan celup dalam ais terus kita angkat. Lagi elok lah yang tu. Sebab saya yakin kualiti buah-buahan ukiran ni juga dinilai betul. Dia tengok jugalah daripada segi dia punya, dia panggil apa tu, kehalusan. Kemudian dia tengok kreativiti. Kemudian dia akan check daripada segi kita punya layer tu ada putus-putus ke tak, macam tu. Okey, kalau kita lihat sini cikgu, kita ada tiga pingat, ada bronze, ada silver. Mungkin ceritakan sikit tentang untuk bronze silver tu. Untuk yang kita bertanding di Global Chinese Chef tu dalam 13 kategori, kita ada dua pensyarah dan juga 7 pelajar. Okey, dalam yang tu kita membawa pulang 4 pingat emas. Kemudian kita ada 3 pingat perak dan kemudian 6 pingat gangsa. Kemudian kita bawa pulang 3 award most outstanding lah. Okey, kalau tengok 3 most outstanding ni, kita dapat poin yang paling tinggi lah antara semua kompetitor. Siapa yang dapat poin paling tinggi, dia akan bawa pulang most outstanding award lah. Baik, Adi dan juga Zamani, untuk kedepannya apa yang awak rancang untuk lakukan selepas anda tamat sebelajar di college community ini? Nak jadi macam Chef Wan dan juga Chef siapa? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Okey, Gordon Ramsay. Awak? Saya nak jadi macam lecturer saya lah. Awak tak konsisten tadi masa awak awak cakap macam tu. Baiklah, tak apa. Apapun idola anda, kami doakan semoga anda boleh terus sukses dalam apa juga anda pilih untuk lakukan. Okay, sebelum tu, sebelum kita habis ni, saya cuma nak apa tu wawarkan lagi sikit. Kita ada satu CSR yang akan berlangsung pada 11 November. CSR di Tanjung Piai. Yang ini untuk masyarakat komuniti yang terdekat, yang mana-mana berminat untuk mengikuti 13 kursus pendek secara percuma, boleh mendaftar di, kita boleh tengoklah di website College Community. Kemudian untuk lepasan SPM yang masih tercari-cari pusat pengajian, jadi saya rasa tidak terlambat lagi untuk terus mendaftar di College Community yang mana-mana saja mengikut kursus yang diminati. Lawati saja website kami. Itu saja. Okey. Jadi kita nak ucapkan semoga terus maju jaya kepada chef-chef kita dan lepas ini menangi banyak lagi anugerah untuk mengharumkan nama negara. InsyaAllah. Okay.